ada berapa titik Pak di Kota Sukabumi yang terdampak tadi waktu hujan ini Pak? Kalau sementara ini laporan yang masuk ada sekitar 6 titik yang baru terlaporkan, terus terinformasikan, baik ada yang pagar jebol, ada yang ini runtuh apa pohon tumbang segala macam, salah satunya di daerah ini. Pak Wali, upaya penanganan langsung ke lapangan seperti apa Pak Wali untuk mengerahkan? Tadi langsung ketika hujan saya sudah perintahkan lurah dan camat untuk bersiap siaga, termasuk juga BPBD tadi ketika hujan sudah saya hubungi. Jadi antisipasi dengan kondisi terburuk yang mungkin saja terjadi. Alhamdulillah tampaknya semuanya sigap, cepat, sehingga penanganan di beberapa ruas jalan juga cepat terantisipasi. Belum ada laporan korban, Pak? Korban jiwa, alhamdulillah tidak ada.